Hello guys, oke okay, welcome back to my channel Papa Pio Pio. Alright, oke okay, pada kesempatan kali ini gua mau berikan trik gimana cara mendapatkan skin Mobile Legend Asia. Jadi di sini gua semua punya sebuah aplikasi namanya itu adalah skin MLBB untuk Alucard guys. Jadi sini disediakan ini hanya untuk skin Alucard guys. Karena gua juga baru download. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau download silahkan aja ke Play Store guys. Di sana ada disediakan Mobile Legend skin untuk Alucard gitu. Nanti juga mungkin gua cantumin linknya di deskripsi guys ya. Karena di situ gua lihat di komen-komen di Play Store ya kan, itu katanya sih real itu mas skinnya masuk gitu guys ya, no hoax katanya di komen-komen di Play Store. Teman-teman sekalian bisa cek nanti ketika gua udah mencoba aplikasi ini guys ya. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan unsur name. Nah, unsur name gua itu YouTube L ya. Gua coba yang satu aja guys ya. Big Box ya. Gua sih mempunyai dua ya. Big Box. Oke. Jadi kita di sini untuk memasukkan unsur name dari Mobile Legend teman-teman sekalian, unsur name Mobile Legend teman-teman sekalian. Jangan unsur name PUBG Mobile. PUBG ya. Yang enggak masuk guys ya. Jadi di sini kita langsung aja validate. Oke, dead star. Oke, siap. Di sini kita memvalidasi unsur name kita. Oke, connect. Stability unsur name big box. Oke, di sini ada semua data-data yang dimasukkan guys ya. Kayaknya ini real guys ya. Kayaknya ini real gitu. Oke, di sini kita sudah dihadapkan skin-skin Alucard guys ya. Di sini ada 6 7 skin ya. Emang ada 7 skin Alucard guys ya. Mungkin gua enggak tahu juga guys ya. Di sini ada skin 1, skin 2, skin 3 sampai skin 4 sampai skin 7 guys ya. 5 6 7. Jadi di sini kita coba yang skin apa ya? Kita coba skin yang kedua aja guys ya. Kita coba yang skin kedua. Oke. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian jangan lupa tombol subscribe dan klik lonceng di samping ya, sehingga teman-teman sekalian tidak ketinggalan ketika gua upload video berikutnya. Jangan lupa tombol like-nya guys ya. Jadi di sini kita lihat list check back to after 48 hours to get your next skin. Jadi di sini kita disuruh untuk kembali untuk 48 jam. Untuk kembali ke untuk masuk di Mobile Legend kita. Jadi kita selama kita sudah menggunakan aplikasi ini, kita nggak bisa membuka Mobile Legend kita guys ya, karena kita disuruh untuk menunggu 8 jam. Jadi ketika kita membuka game Mobile Legend kita mungkin nggak jadi gitu guys ya. Coba kita klik to claim skin. 22 April okay, sampai 31 Mei. Di Ramadan ini pasti lebih besar. Mainkan kode guys ya. Shopee 10 miliar. Shopee serba 10.000. Kita ini coba dulu guys ya. Itu skin 2 nya. Jadi untuk skin 4, skin 5 teman-teman sekalian coba aja guys ya. Apakah berhasil apa enggak. Oke, congratulations, your procession be successful. Your next skin will take even with maximum 48 jam. Mulai dari sekarang. Enjoy happy gaming, please click out to okay, please okay, okay. Di sini katanya sudah sukses ya, proses komplitnya sudah sukses. Jadi kita harus menunggu 48 jam kemudian. Jadi saya harapkan, maka dari itu saya harapkan teman-teman sekalian untuk subscribe dan klik lonceng di samping, jangan lupa tombol like-nya sehingga teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi ketika gua upload video berikutnya guys ya. Jadi teman-teman sekalian ketika gua upload apakah aplikasi ini memang benar apa enggak. Jadi teman-teman sekalian
mendapatkan notifikasi ketika gua upload video berikutnya. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa klik lonceng di samping dan subscribe dan like guys ya, dan komen di bawah ketika aplikasi ini memang benar. Nanti gua bagi-bagi skinnya guys ya. Auto sultan nih mah. Jadi sini kita disuruh untuk menunggu 48 jam gitu guys ya. Jadi kita tidak bisa membuka Mobile Legend kita selama 48 jam. Waduh, cukup lama juga ya. Jadi sekitar 2 harian ya guys ya. Jadi saya tekankan teman-teman sekalian, ketika gua upload video teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi. Jadi teman-teman sekalian harus subscribe channel gua guys ya. Subscribe dan klik lonceng di samping. Jadi percuma teman-teman sekalian ketika teman-teman sekalian nge-subscribe terus enggak klik lonceng di samping. Jadi enggak mendapatkan notifikasi ketika gua upload video berikutnya, ketika gua upload video part 2-nya guys ya. Dari kita di sini disuruh untuk menunggu sekitar 48 jam gitu. Aduh, ini cukup lama guys ya. Jadi, so mungkin sekian video dari gua. Thanks for watching my video. See you next time. Kita ketemu lagi. See you. Bye bye.